Masa buruh kembali menggelar demo terkait tolak perpu cipta kerja di depan gedung DPR RI hari ini. Masa buruh sempat long maret saat menuju ke depan gedung DPR hingga menyebabkan lalu lintas macet. Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, masa aksi mulai berdatangan ke depan gedung DPR. Nampak ribuan masa memenuhi jalan Gatot Subroto. Lalu lintas pun macet imbas masa buruh. Kendaraan yang hendak mengarah ke Slipi dialihkan ke jalur busway. Adapun masa membawa berbagai macam spanduk, salah sayunya bertuliskan "cabut perpu tipu-tipu". Masa aksi juga memakai atribut topi yang bertuliskan "reformasi agraria sejati". Nampak aparat kepolisian juga mengawal aksi demonstrasi tersebut. Kawat berduri juga dipasang di depan gerbang DPR RI. Ancam mogok nasional. Partai Buruh sebelumnya juga sempat menggelar demonstrasi menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Nomor 2 tentang cipta kerja di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Partai Buruh mengancam melakukan mogok massal jika tuntutan mereka tak dipenuhi.